Hey guys, oke, jumpa lagi kita dalam Irut DJ Channel. Untuk Anda yang pertama kali hadir ke channel saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, sekarang kita berada di Aba Paradise. Oke, ini kali kedua kita pergi sini guys. Sebenarnya cuti, kita bawa anak-anak pergi ke Aba Paradise untuk mandi manda. Oke guys, nak tengok bagi yang belum pernah sampai ke sini, pastikan terus menonton ya. Stay tune. Oke guys, bila kita sampai sini, memang sudah ada family yang di sini guys. Sudah banyak kereta kita sampai tadi. Oke, kita nak pergi ke sana. Oke, untuk lot tu guys, kita dah booking awal-awal. Oke, kita dapat lot kita yang hari tu juga, corner lot. Okay guys, masa kita pergi sini bulan 2 hari tu, belum ada laluan ni guys. Kita terpaksa menggunakan tu tepi-tepi kolam tu guys. Sekarang dah ada, senang saja. Okay, ni keadaan di sini pagi ni guys, tenang. Sudah ada keluarga yang di sana, mereka camping guys, pasang khemah. Okay, untuk kita. Okay, sudah ada perubahan guys. Dah ada divider mereka buat. Ni lot 1 ni sudah ada reserve. Okay, ni lot 2. Lot 3. 4. Okey, 5. 6. Okey guys, kita dapat lot 6. Okey, ni kadar sewa di sini guys. Full site pavilion. Okay, untuk lot yang kita sewa ni 75 satu lot guys. Kalau whole lot ada 6 lot semuanya 450. Okay guys, bagus juga dia sudah ada divider. Masa kami pergi bulan 2 hari tu belum. Okay, sinki pun sudah ada guys. Yang ini kami bawa sendiri, bukan disediakan. Okey. Okey guys, sekarang pun sudah ada kipas. Memang best lah. Okey guys, di atas tu ialah dek kawasan perkhemahan. Okay, nak tahu lebih lanjut guys, boleh tengok di posting saya. Okay lah di sini. Okay, sebelum ni di sana saya ada detail kadar sewa anda guys. Okay, hari ni saya nak rakam santai-santai saja. Agak ramai orang di sini hari ni guys. Mungkin disebabkan cuti sekolah. Kami belum lagi mandi guys. Nanti baru kita mandi. Itu dia anak-anak saya masih mengangkut barang guys. Okay, kita dapat lot 6. Lebih selesa di hujung ni guys. Ruang dia pun lebih luas. Okay.
Okay guys, kita tengah setting tempat letak dapur. Okay guys, yang sedang beraksi ialah Orange Channel. Nah, jangan lupa subscribe guys. ORENZCHANNEL. Dekat mana kita nak letak ni? Ke sini ke ke sana? Tunggu jap. Ke sana. Nah, ke sana. Ya, betul. Macam tu lah. Okay guys, dah siap. Sekarang masa untuk menyusun. Yang kabar baru meja? Ini kalau ada makanan guys. Ya, ya. Okay guys, tu dua orang budak sudah mula mandi di sana. Okay guys, setting tempat memanggang dahulu. Lamnya arang. Betul lah. Enggak panggai ke tu. Panggai buat tu. Okay guys, api belum lagi dinyalakan. Okay, kita setting dulu barang-barang. Okay guys, kita nyalakan api terlebih dahulu. Guys, kita mula memanggang. Tunggu cari nama kamu sana. Hangus betul. Belum baru. Dia dah sedia ke air mana betul. Kita makan dulu guys. Tangan apa bos tu? Ini goyang tu leh. Okay guys, sekarang masa untuk berenang. Oke, tunggu. Tidak berapa panas guys, barulah kita pergi berenang. Guys, agak ramai orang hari ini.
Dah. 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 Gambar. Sekarang sedang video. Rekam video. Cepat. Tuh adek datang. Video apa? Video Lani. Api. Oke guys, sekarang sudah pukul 5.38 menit. Selepas mandi kita packing semua barang guys. Oke, kumpul semua sampah. Itu bilik termenung kita guys. Bilik termenung. Nah, sekarang dah tak ada orang lagi guys. Ada beberapa keluarga lagi yang belum balik. Nah, tapi kolam sudah kosong. Oke, kita packing barang piknik kita dulu guys. Oke guys, masa kita pergi bulan 2 hari itu. Yang ini belum ada lagi tapak nih guys, belum dibersihkan lagi. Nah, sekarang kuasan atas pun sudah dibersihkan. Kalau ada yang pernah tengok video saya sebelum ni, untuk deck perkemahan ni guys, saya sudah review sebelum ni, termasuk juga harga sewaan dia guys, termasuk juga rumah yang di atas tu. Okay, di sana ya sudah perluaskan tapak ini guys. Untuk dijadikan pusat camping. Oke, ini keadaan sekarang guys. Tadi sebenarnya memang sangat ramai guys pengunjung di sini. Sekarang sudah lepas pukul 5.30.
ini saja lagi yang tinggal. Oke guys, itu saja review saya untuk hari ini. Terima kasih karena menonton video saya sampai habis. Dan guys, jumpa lagi kita di video saya yang seterusnya.